guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Kali ini aku bakal ngebahas tentang broadcasting. Jurusan kuliah aku, jurusan itu bakal buat kamu benar-benar super sibuk. Kita bakal praktek terus, tapi asik. Aku kan gak suka matematika. Jadi pertama kali aku hindari matematika karena capek. Salah dikit dinilai jelek, merah bola. Broadcasting itu kan penyiaran, jadi itu otomatis kita belajar tentang penyiar radio, pertelevisian, dan perfilman belajar juga sih. Dan aku basicnya di kampus emang lebih ke perfilman. Baru kemarin ngadain praktek, bukan praktek sih, ujian malah, udah ujian. Makanya aku jarang buat video. Nah di situ aku udah tahu gimana jadinya, jadi PD itu program director. Jadi itu dia yang megang satu mic, disalurin sama kameramen, sama floor director, terus diarahin sama switcherman, VTR. Nah, di situ aku tahu PD itu sangat kejam. Jadi itu PD yang bakal ngomong, "Duh, lo kameramen ini gimana sih? Lo nggak jelas kameramennya, agak naikin." Nah, tapi di itu nggak ada naikin namanya. Apa ya namanya? Agak di zoom out, long shoot. Nah, gitu. PD itu yang ngatur semua arahnya. Kedua, floor director itu yang paling capek, dia harus muter sana, muter sini, muter, dan dia nggak boleh ngomong. Jadi tuh dia orang yang ngarahin kita atau ngarahin host gitu, misalnya host udah closing, udah mau tutup, udah habis, udah mau break gitu, nggak boleh ngomong, nggak boleh gini, woi, udah mau habis woi, udah, nggak boleh. Jadi floor director itu harus diem. Tandanya kalau break, seingat aku apa ya, aku soalnya jadi narasumber jadi agak lupa. Jadi itu kayak gini, gini, kalau misalnya udah acara udah mau mulai, gini kan itu bumperin itu kayak pembukaannya, opening gini, ding. Cus, nah itu udah mulai. Terus apa, jadi VTR itu video tape record, ngerekam. Orang yang ngerekam. Jadi kalau misalnya kita ngadain talk show dan itu taping, pasti harus direkam dulu. Kalau live juga sih, jadi bakal ditekan dua gitu, ada tanda play sama tanda terus ditekan, ya udah. Kalau misalnya iklan di stop, kalau misalnya udah mulai lagi ditekan lagi, dua bersamaan gitu. Switcherman itu yang ngarahin, kalau kan itu ada kamera satu, kamera master yang diem aja, terus kamera tiga. Switcherman yang bakal ngatur, yang bakal ditampilin di TV. Tugas audioman, otomatis dia yang ngatur suara kalau misal pakai mic. Nah itu ketika micnya itu udah ditaro, harus dimatiin, kalau nggak bakal ada. Pokoknya kuliah di broadcasting itu asik, capek tapi kebayar sama hasilnya. Terus kalian bisa bakal diajarin jadi talent, contohnya kayak gini. Demikianlah perempuan, dia hanya ingat kekejaman orang lain kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejaman sendiri kepada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji kepada saya ketika saya diusir oleh Nini, mamamu, karena asal saya tidak tentu. Orang hina dihina tidak tule bilang kamu. Ketika itu kau hantar saya di simpang jalan, kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan, tapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Yati. 2 bulan lama saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan satu balasan yang tersundir, tak termakan di hayat. Kau katakan
kau miskin sekalipun miskin, hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang menteri. Cukup uang berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Taraaa, ya. Makasih yang udah liat video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe kalau kalian suka video ini. Dadah.